enak. Kalau tanggapannya ya kita sebagai penjual rugi sih ya. Karena kan kita di sini kan menjual doang ya. Kita menjual, nggak tahu kadarnya. Itu kan kadar kan semua kan dikeluarin sama Badan POM, udah dicek sama Badan POM. Kalau misalnya Badan POM sudah meluluskan, berarti kita baru jual kan. Nah setelah itu kalau misalnya tiba-tiba ada keluhan kayak gini, ya kita nggak tahu, soalnya kan dari POM udah meluluskan gitu kan. Nah setelah pada masa iya selama masa pengetesan itu mereka kok nggak ngituin apa yang berbahaya gitu. Sementara kalau udah di pasar kan udah ada izin edar, ada izin POM juga kan. Nah itu berarti kita dari penjual itu sebenarnya nggak salah. Nah salahnya kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang kandungan kayak gitu kan. Sementara sebelumnya kita jualan kayak gitu juga nggak ada keluhan gagal ginjal atau apa sih. Nah misalnya sekarang sudah ada kasus kayak gitu, harusnya Badan POM lebih teliti lagi dong dalam menseleksi obat itu gitu. Jadi kalau tanggapan kita secara umum sih ya kita dirugikan sih. Kenapa dirugikan? Karena barang-barang yang udah kita beli kan kita nggak tahu isinya apa, tiba-tiba kita suruh jualan ya kan. Ya gitu sih. Berarti barang-barang yang kayak obat sirup itu yang udah dibeli dikemanain mas? Kalau kebanyakan sih ya dimusnahkan sih, dipulangin. Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Karena kan kita belanja nggak dari pabrik langsung kan. Ada yang dari distributor juga kan. Jadi itu kebijakan dari pabrik dan distributornya sih. Itu sih. Tapi ada mengalami kerugian nggak sih? Ah, kerugian pasti. Itu nggak perlu ditanya ya. Karena kerugian kan memang ditanggung sama penjual ya kan. Berarti omsetnya turun? Dijamin 100% udah pasti turun kalau dalam kasus kayak gini ya. Apalagi nggak boleh ada pemajangan juga kan pada waktu itu kan. Ya. Terus juga perbandingannya seperti apa mas? Sebelum ada larangan sama setelah ada larangan? Signifikan banget sih. Jadi biasanya pasar ramai kan. Sekarang yang dilihat kan situasinya boleh diputerin juga kameranya, situasinya kayak gini. Karena mereka kan para buyer kan takut juga kan. Akan adanya kayak gitu kan. Biasanya kan kalau itu kan sirup buat anak kecil ya. Orang kan semua butuh kan. Tapi kalau ada isu kayak gini, ya mau nggak mau mereka takut. Mereka takut belanja, efeknya ya seperti ini lah. Pasar sepi, dan omset pasti turun. Gitu sih. Oke, terakhir harapannya apa nih mas terhadap kebijakan pemerintah ini? Harapannya pemerintah itu harus lebih selektif sih. Lebih selektif dalam arti BPOM sebelum masuk ke pasar, itu dicek benar-benar. Jadi setelah lulus dari BPOM, setelah ada izin edar, di sini kan sudah aman gitu. Jadi mereka dalam tanda kutip harus bekerja gitu loh. Jangan cuma meluluskan aja dan di sini kita dirugikan gitu. Itu sih.